Like on Facebook. Facebook. Nampak? Nampak. Ah, ya. Okey dah. Memang. Iya kah? Tapi engkau memang tak. Hai Amanda. Hai. Assalamualaikum Amanda. Assalamualaikum. Okey. Cijah nak Cijah nak cakap sama mama sama daddy boleh? Okey. Okey. So Amanda duduk dekat tengah-tengah daddy boleh? Okey. Ah, daddy datang. Ah, okey. Hai semua, nama saya Azah. Okey, saya adalah kakak kepada yang saya nak interview ni, Halim. Itu Halim dan Sabrina. Welcome semua. Malam ni kita nak buat sesi live sebab kita sekarang ni sibuk orang cerita pasal Shiroto. Okey, jadi kita nak cerita jugalah macam mana pengalaman Halim dan keluarga dan bagaimana Shiroto tu dapat memberi kehidupan baru untuk anak Halim, Amanda. Amanda. Okay. So, macam mana nak cerita mula-mula? Kak Azah nak tanya dengan Halim. Macam mana Halim dengan Sab, macam mana Amanda tu sebenarnya masa dia kena apa? Eczema. Actually, bila dia kena eczema tu sebenarnya? Kita bagi ni. Dia cakap lah. Assalamualaikum semua. Terima kasih Kak Zah. Dengar ke? Dengar. Okay. Terima kasih lah. So, apa invite kita malam ni. Just nak share pasal Amanda. So, kalau nak ikutkan macam Amanda ni, dia kena eczema start umur dia 2 tahun. 2 tahun macam tu lah. Dia dah start macam gatal-gatal. Dekat punca dekat bahagian kaki sebenarnya. Start daripada bahagian kaki. Bila yelah, macam dia dah scratch semua satu. Mungkin apa yang dia punya gatal, dia punya infection tu dah sampai ke seluruh muka badan. Tak, kan? Kita tak boleh nak control dia. So apa yang Sab buat waktu tu, saatnya pakaikan dia glove je. Apa tu? Budak je, baby je, sarung tangan tu. Pakaikan sarung tangan, sarung kaki. Lepas tu just make sure dia pakai baju panjang dan seluar panjang je sebab nak elakkan dia scratch dia punya own body. Kalau tak pun Sab akan bendung dia. Walaupun dia dah 2 tahun, Sab akan bendung dia macam tu je. So dah tahu. Okay ke dia tak? Sebab budak-budak kan dia tak biasa. Budak-budak kan dia mesti meringis. Sebenarnya dia macam yalah panaslah kan. Rimaslah dia. Kesian juga. Sebab apa? Bila Kak Azah tengok daripada dulu, tengok dia asyik nangis, dia keruk-keruk sampai makin dia buat macam ni kan. Dia buat macam gitu. Adik tunjuk. Adik tunjuk. Pandai-pandai adik tunjuk je. So kalau nak ikutkan, yelah masa baby kan dia 2 tahun, budak mana tahu apa. Macam kita pun kalau gatal pun kita dah garu-garu kan. So kalau macam budak lagi lah, dia macam tak boleh nak tahan, dia garu ikut suka dia tu, nak tak nak. Itu yang sebab the only way, kita orang terpaksa ni lah, ikat lah Halim lah. Bedung dia ikat macam baby sekuat-kuat, tapi yelah dia 2 tahun dia dah boleh gerak sini. Jadi dia dah macam dia nak lepaskan juga. Satu mungkin sebab panas lah kan. Panas, rumah pun waktu tu tak ada pengawal dingin pun. Kita just pakai kipas je kan. Lepas tu bila dah jadi macam tu, kita orang try lah pakai krim lah. Pergi klinik biasa lah. Beli magic cream daripada UK lah. Pun tak jalan. Pergi doktor ko semua lah kan. Doktor ko sebab kalau pergi klinik ni basically kalau cream dia semua ada steroid. Ubat intake pun ada steroid. So I fikir sebab kini kan. Nanti bahaya kat kini kalau makan steroid banyak-banyak ni. So doktor pun ada juga cakap yang specialist sebab nak kena check dia punya makan dia tu. Kita kena try and test. Woi banyak try and test kan.
manis-manis pun tak boleh, nak kena jaga. Manis tak boleh. Betul, ada yang sampai air, ada air pun, air ni tu kan, air tak boleh kena air yang dah difilter. Betul. So dia punya batang dia ada 40 hari actually. Tak boleh air yang berfilter, yang dah kena ada disuling ke, macam air dah ditapis macam-macam brand tu ada kan. Tak boleh, dia nak kena pakai air mineral. Betul. So kalau kat luar pun nak minum air mineral, kita nak bagi dia pun dah terlanggar bantang. Pernah pantang-pantang dalam 3-4 air, lepas tu mesti terlanggar. Pergi beli air Milo ais kat luar pun dah tentu-tentu air dia bercampur kan. So susah juga lah nak handle dia ni yang paling teruk. Sampai dia garu-garu sampai nampak isi, ya Allah, habis sadar. Sampai jangka kan. Itulah jadi. So jadi lepas kita kenal Shiruto pun selepas I think masa tu Amanda 4 tahun kan. Okay, Kak Zul nak cuba share screen sama ada boleh ke tak, nanti kita tengok. Kita share screen boleh tak? Boleh, tak apa, cerita dulu macam mana, apa lagi yang kita boleh nampak. Sekejap eh. Ada nak ambil sekejap. Boleh lah, nanti saya kena save. Yang dah ambil tu. Oh ya, dah ambil siapa tu. Dia tidak boleh nampak. Okay. Letak tu, letak sini. Okay. Tak apa. So, on the same time. Macam mana kita, bila kan Kak Zahri gambar dia. Cuba tunjukkan gambar daripada phone. Daripada handphone ke tak? Pakai handphone juga. Baru. Okay. So kalau nak ikutkan macam cakap lah, kalau doktor pakar sendiri pun boleh cakap apa, dia kata, tak ada apa-apa, ni biasalah, nanti faktor umur, genetik lah apa benda. Tangan kiri dia lah. So alhamdulillah lah juga dapat pakai Shiruto ni. Actually sebab bila keluar, kalau budak-budak dah kena eczema, kita bawa anak-anak jalan, adik buat jalan-jalan, orang akan sikit-sikit akan bertanya, kenapa dia, kenapa, ya Allah, sampai dah se-fed up persoalan-persoalan tu. Adik dia muka dia kan, adik senyum je. So itu keadaan dia yang dululah masa bulan 4 rasanya kot. Ini dekat siku dia. Ni siku dia. Ini siku. Rupa-rupa sampai adik dah cantik. So sekarang tunjuk sikit tangan adik. Dah clean. Tunjuk tangan adik. Alhamdulillah. So adik minum makan Shiruto. Aku pun dah siap. Dah siap. Alhamdulillah. Dah cantik. Alhamdulillah dah cantik. Dah cantik. Kak kaki okey dah. So adik be quiet. Okey, Cik Jah nak tanya dekat macam mana kita bila start Cik Jah bagi Shiruto. Okey, dekat adik. Okey. So sekarang masa first rasa tu dia terus boleh makan ke macam mana? Adik. Alhamdulillah lah dia ni budak-budak ni semua senang. Kalau nak ikutkan anak saya pun kadang risau juga nak makan benda pelik-pelik ni kan. Tapi alhamdulillah dengan Shiruto ni, kita buka bagi dia sampai dia macam dia paling suka makan Shiruto. Dekat saya punya Facebook page saya pun ada, saya hari-hari saya ada bagi buat video bagi try makan. Tak silap sampai hari ke-15 ke-17 macam tu je yang larat buat video. Sebab dah tak ada masa nak buat video kan. Duk sibuk buat BE je. So, alhamdulillah. Jadi kita pun, bila kita tengok
kebaikan dia tu kita rasa macam bila nampak siapa-siapa yang ada kita nak share. Kita bukan je kita nak menjual ke apa, sebab kita dah lalu anak kita macam ni kan, dah try macam-macam. So kita tahulah orang kat luar tu pun mesti sama juga. Dia mesti pun dia pun mencari-cari sesuatu yang benda yang elok kan. So kita niat yang baik, kita just share je. Kadang orang tak nak dengar, tak nak dengar lantak lah. Tapi ini kita dah lalu macam-macam. Anak pun 3-4 orang. 3 orang ni memang ada eczema. So ubat yang Adam tak sama dengan dia. Adam dulu pun ada juga, ada eczema juga. Emilia pun ada. So Adam ubat dia lain. Bagi bila Emilia lahir, Emilia ada eczema, bagi apa yang ubat dekat Adam tak jalan dekat Emilia. So Emilia pun pakai yang lain. Amanda bagi yang Adam tak ngam, bagi yang Emilia tak ngam. Dah macam-macam lebih, dah berbuih dah. Habis banyak dah duit nak elokkan dia. Last-last alhamdulillah, terima kasih lah BE, terima kasih Azhar memperkenalkan Siroto ni kan. Walaupun kalau kita fikir harga dia memang actually tak mahal pun sebenarnya tak mahal kalau saya bandingkan dengan ubat krim lah, dengan dia punya ubat yang dia minum yang ada steroid yang ada apa tu. Ya Allah, kalau saya, sebab kalau stop ubat-ubat tu dia akan keluar balik. Alhamdulillah adik bila makan Siroto ni, kalau katakan miss pun dia tak ada apa-apa macam dia akan keluar balik macam kita makan, bagi dia makan ubat tu. Sebab dulu bagi makan ubat, ni sehari je, esok tu dia naik balik. So, tapi yang Siroto ni alhamdulillah lah. 3-4 hari, 5 hari tak bagi tu alhamdulillah dia tak adalah keluar macam tu kan. So kita kita bagi dia makan balik, bagi makan. Alhamdulillah lah, imun dia dah kuat dah. Alhamdulillah. Dah kuat dah. Adik suka sangat kalau pergi BG. Adik Adik excited. Dia kalau pergi office je, dia mesti setting tu gambar tu. Adik senyum je. Adik suka makan sirup. Okay, nak share ni gambar masa dia dekat PPUM macam ni. Sebelum. Nampak tak? Itu dekat kaki. Ini masa mula-mula jadi masa umur dia 2 ke 3 tahun. Dua tahun rasanya masa tu dekat Langkawi. Tapi kat Langkawi. Ni masa kat Langkawi kita pergi cuti nak pergi Langkawi. Tu tak cuti. Bercuti pun pergi hospital, pergi klinik, je. Sebab apa? Tiba-tiba adik menangis, kita orang terjaga daripada tidur, dah berdarah-darah dah, kata semua berdarah-darah. Masa tu pergi dengan arwah abah tu kelam kabut pergi cari klinik kat Langkawi. Ini 2 tahun. Ini rasanya memang 2 tahun. Tu tangan kecil lagi dekat sana. Kecil lagi. Itu yang kita orang cakap, kita orang kena bedung dia, kena pakaikan dia sarung tangan, sarung kaki kan. Lepas tu itulah tak boleh tengok apa lubang kaki tu ha. Tapi memang teruk sangatlah, tak tahu nak cakap. Lepas tu benda tu continue sampai umur dia 3-4 tahun. Nah, inilah yang 4 tahun tu. Yang 4 tahun tu kan. Yang paling latest. Betul. Ini yang paling latest. Tak pernah-pernah ada keluar bintik-bintik kuning macam tu. Keluar macam ni. Jadi kita orang pun macam tak tahu kan, macam dah please lah, tak tahu nak cari apa, nak lalai pergi kat PPUM, PPM pun bagi buat biasa. Sebab demam, dia kata sebab demam je, budak demam. Lepas tu bagi aqua cream yang kita orang ambil tu macam biasalah, maknanya nak kasi budak tu moisture lembap aja, jangan kasi dia panas. Jadi macam kita lah, sama je lah kita orang kata, tak ada apa dah. Memang saya suruh Halimah bawa je lah adik keluar kalau macam ni. Last kali tu lah yang macam Kak Azhar sendiri cakap lah, masa bintik-bintik. Ini memang, ya Allah, memang takut tau kita, sebab dia demam ni pun dah 39 waktu tu. Ini lah yang paling teruk.
Betul. Kita tengok macam ini memang nampak dah infection kan? Ini memang doktor cakap dah infection sebenarnya. Memang dah infection. Padahal tak ada apa pun, bukannya dia buat apa pun. Nak kata makan pun tak ada apa, tapi tiba-tiba keluar benda-benda ni. Tapi sebab mungkin sebab dia dah menggaru-garu. Dia dah garu-garu sana sini, tetapi punca macam orang kata dia start daripada kaki, dia dah garu-garu bawa ke atas muka, bawa ke seluruh badan lah. Terus berapa lama dah dia makan? Nampak tu start lompat Masa mula makan tu, you all makan, I think setengah, tak sampai habis satu kotak pun dah nampak efek dia. Dah macam okey, macam dah hilang sikit-sikit. Satu dia mula punya, dia punya kulit dia yang basah-basah kau kan. Dah luka tu dah tak sampai, nak kira macam dalam 2 minggu lah. Tapi tak seminggu tu dah nampak dah dia kering, tapi tak nampak lah dia punya elok tu kan. Cuma dah minggu, nak masuk minggu kedua tu lah, baru nampak ketara yang dia punya cure, yang dia punya eczema, dia punya gatal-gatal. Malam pun dah tak menggaru, mandi pun dia dah suka balik mandi. Kalau tak dia mandi memang paling lama, dia memang suka main air kan. So sebab kalau bila time dia luka tu kan, nak mandi, ya Alhamdulillah, dia punya menyuruk, dia punya minyak, kita kena main nyuruk dulu kan dia, baru dia boleh mandi kan dia ni. Itulah dia ni. Okay, Alhamdulillah, lepas maknanya nak kasih betul-betul nampak clear tu at least 3 box. Dua box tu Alhamdulillah dah boleh lah. Tapi sebab kita nak maintain bagi dia ini dia kuat lagi, nak bagi apa kan. So we just keep terus bagi je lah kat dia. Keep on giving lah, so that betul-betul yang mula-mula tu bagi dia satu hari satu sesi. Tapi satu hari satu sesi tu macam lambat je, tak sabar-sabar saya kan. Hantam lah. Awak pun suruh sebagi dua. So saya postkan dua. Pagi bila bangun je, belum makan apa-apa lagi, saya dah bagi dia siroto. And then dah lepas dinner, nak tidur, betul-betul dah nak tidur tu, baru saya suruh dia makan, minum air. Tapi itu memang, Alhamdulillah, memang tak pernah lah jumpa yang terus, yang tak ada ubat, tak ada drugs yang kat dalam ni kan, yang intake kan. Risau dia punya kidney. Alhamdulillah. So itu, jadi terima kasih for the sharing. Apa yang Halim dengan Sab nak cakap kepada semua yang nampak, yang menengok kita pun. Adik pula cakap. Adik nak cakap apa kalau orang lain semua tanya dekat adik? Bisik. Tu adik nak cakap apa? Kalau orang tanya adik, macam mana adik boleh tanya? Cik Jah, terima kasih. Kasih si datang. Cik Jah lagi. Tidak, adik memang tahu makan, macam mana makan siruta. Adik ajak. Adik Cik Jah. Okay, kita tunjuk sikitlah dia makan siruta. Okay, adik buat. Macam mana buat? Okay, ni. Yang ni kena buat macam ni. Tu? Jentik. Jentik. Okay, betul dia buka. Dia buka. Okay. Tu, macam ni. Sit down. Dia kalau dia dah buat, saya tak boleh buat balik. Nanti dia marah. Sebab adik dah buat dah, dia kata. So, ni malam tak makan lagi kan? Yang ni malam. Kena makan lah. Cakap. Hai, pandai. Okay. Ya, dia memang suka dah sikit. Ya. Ada lagi. Tengok. Ha, okay, cepat. Kalau Cik Jah buat kecil. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Thank you. Pandai. Sedap? Sedap. Okay. Melon buat dia. Kena minum. Okay. So, apa yang you all nak sampaikan kepada semua yang yang menonton kita punya live? Okay. Apa yang saya nak cakap, Shiroto ni barang yang baik daripada Japan. Memang tak nampak. Okay. Shiroto. Yes. Kat rumah pun dah berkotak-kotak dah yang habis. Alhamdulillah untuk dia, kadang Amelia, kadang Adam kan. Tapi base memang selalunya untuk Amelia, Amanda.
So benda ni elok, korang kena dapatkan Shiroto ni untuk tak semestinya orang yang tak sihat, orang yang sihat pun elok untuk maintainkan immune system kita. Tak mahal pun actually, kalau you divide kan pun dalam sehari dah RM1 lebih je. Ke apalah sangat kan kalau untuk kesihatan kepada kita kan. Daripada bila kita dah jatuh sakit nanti, barulah kita nak menginvest banyak sekali. Buat apa, better daripada kita at least maintain. Kalau rasa-rasa sihat, ambil satu hari satu sesi je, it's cool kan. Memang tak mahal mana pun actually, memang murah. Okay, you cakap apa? Okay. Cik Jam. Sedaplah makan si Doto ni. Okay. Okay. Mama pula cakap. Mama pula. Nak habiskan kita tak boleh lama-lama. So kalau macam nak cakap ni, siapa-siapa yang rasa ada masalah enzima untuk anak-anak dia ke, I think this is the best product lah yang you all kena try sendiri lah. Please try. Benda memang tak mahal. Macam saya cakap, anak saya ni dah cure, dah cantik bersih. So saya rasa tak salah kalau kita nak cuba pada anak cucu kita pula. So tu je lah. Try yourself. Dan dia selamat untuk semua selamat, orang. Daripada budak kecil sampai ke peringkat dewasa, dia tak ada masalah. Baby boleh makan benda ni. Baby pun boleh makan. Untuk demam ke kan? Untuk demam, yes. So just not for just enzima, tapi untuk kita punya kuatkan imunisasi badan kita lah. Okay. So that's about it. So terima kasih banyak-banyak. Sama. Thank you. And to Amanda, darling. Okay. Thank you. Happy je kan? So kalau sesiapa nak tahu anything pasal Shiroto, boleh contact Sabrina dan Halim. Okay, boleh contact Sabrina dan Halim dekat nombor telefon. Okay, 019-375-2308. Atau nombor saya 0111-634-2546. Okay, so terima kasih. Boleh contact kedua-dua untuk nak tahu macam mana cara both of them kasih anak-anak ke, atau nak tahu anything yang lebih, boleh contact. Okay, dan nak tanya saya pun boleh juga. Okay, so sekian. Okay. Bye. 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 Yang tu kan cik jadi lah, cik jadi. Kenapa jadi nak cakap I love you? Tak boleh, itu kakak kat Dini. Dini nak cakap lagi tak boleh? Okay, okay. Bye-bye. Love you, cik jadi. Love you, bye.